Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kami bersama teman-teman dari komedian-komedian dari Stand Up Indo juga. Kita di sini datang untuk menunjukkan aksi solidaritas dan sebenarnya kita juga mau sekalian tamasya ya teman-teman ya. Ya betul. Ya, karena ini kita datang di sini atas arahan dari Bapak Presiden. Stand Up Indo, tepuk tangan untuk Ajis Doaibo. Silakan Pak Ajis. Ya, kita ini berdasarkan isu-isu yang terjadi kemarin, ini salah satu bentuk solidaritas kita. Kalau pernah ada yang bilang komedian nggak usah ngomongin hal-hal politik, tapi kalau kita diem, komedian kok diem aja, nggak ada keresahannya. Jadi kita kesini ya mau membuktikan kita yang nggak cuma ketawa-tawa aja, tapi kita kesini juga mau ngecek nih bahwa bapak di dalam, ibu-ibu, kayaknya enak banget di dalam. Makanya kita mau ngeliat secara langsung, kita orang-orang kecil yang belum pernah ngeliat DPR secara langsung. Ya, jadi sekarang kita tamasya ke sini sama mau coba ya ngingetin dikit-dikit lah bahwasannya ya. Ini sesuatu yang penting. Betul. Kurang lebih gitu. Ngapain bang? Maaf, Anda bukan bintang Emon. Saya Anda bukan media. Ada bagian dari bintang Emon, mungkin ada bintang Emon. Ya, menekankan tadi yang disampaikan Bang Ari, kita kesini sebagai komedian mewakili ikut serta solidaritas terhadap isu yang terjadi di negara ini. Karena umumnya komedian juga berangkat dari keresahan yang dirasakan bersama. Ini juga wujud lain, output lain dari yang biasa kita sampaikan. Kita juga turun langsung untuk mencoba menyampaikan dengan media dan cara yang berbeda juga. Semoga ini menjadi poin lebih, poin pertimbangan lebih lanjut juga untuk yang memangku kebijakan. Semoga keresahan bersama ini lebih didengarkan lagi. Regen, lu kan abis ini mau arisan. Ayo. Ya, kita gak bisa lama karena jam 11 saya mau arisan. Ya, dan kalau ditanya kita berdiri sebagai apa, Stand Up Indo itu sudah terdaftar sebagai ormas. Tapi kita salah satu ormas yang tidak dapat jatah tambang, kurang lebih gitu. Tapi kita tetap datang ke sini. Kalau dari saya setuju sama Ari, setuju sama Aji, setuju sama Emon, setuju sama Rigen. Sama dong. Oke. Tambahan sedikit. Kita juga di sini datang karena kita memperjuangkan nasib kita. Ya. Tolonglah bapak-bapak di dalam jangan terlalu kocak. Biar kami aja yang kocak. Betul. Kalau bapak-bapak di dalam kocak, nanti kami pekerjaannya hilang. Betul. Jangan lebih lucu penguasa daripada stand up komedian. Betul. Oh. Abdur, ada yang mau disampaikan? Abdur. Saya setuju dengan Cing Abdul. Ya, itu aja sepertinya. Semoga aksi damai ini berjalan lancar, amin, teman-teman. Amin, Allah. Saling jaga, saling mengawasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Paling kuatnya apa nih, Abang? Apa? Tuntutan paling kuatnya pengennya gimana? Soal kasus yang mungkin lagi... Jangan anulir keputusan MK. Setuju. Jangan anulir keputusan MK. Mari kita perjuangkan supaya pilkada bisa berjalan dengan baik dan adil, sportif gitu. Apa yang melatar belakangnya ataupun menggugah Mas Joko Anwar untuk turut serta turun ke DPR RI ini, Mas? Sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain ya, udah muak. Kita merasa bahwa kita selama ini sebagai rakyat tidak dianggap ada para penguasa dengan enaknya, under the nose banget, vulgar banget, melenggangkan apapun yang mereka mau, membengkokkan hukum dan sedemikian rupa sehingga kayaknya nggak cukup bersuara lewat sosial media aja, udah waktunya kita menunjukkan bahwa fisik kita masih ada sebagai rakyat. Semua elemen rakyat hari ini mudah-mudahan berkumpul, buruh, mahasiswa, warga sipil, supaya bisa menunjukkan bahwa kita sudah tidak bisa dipermainkan lagi.